how to describe myself ya. Sebenarnya I'm quite cheerful person, I think. Aku suka hal-hal yang baru. Aku suka mencoba anything yang kayak bikin aku penasaran. Orang pasti bilangnya aku receh, suka bercanda, jarang serius. Tapi kalau misalnya aku udah marah, bye. Aku Johanna, aku dermaterapis dari Maharis Beauty Lounge. Dulu aku ada grup nari, cuman sekarang nggak gitu aktif untuk sekarang. Karena lagi pandemik, tadi kita mau reunian, terus mau bikin acara 10 tahun, 10 tahunan. Karena kita dulu mulai dari 2010 waktu aku masih high school. Terus abis itu nggak jadi gara-gara pandemi kan. Paling ada acara itu aja sih, kayak yang masih aktif itu. Dari ngedance itu kita banyak kayak ngisi acara sih. Ngisi acaranya misalnya kebanyakan acara-acara Korea. Kayak misalnya waktu itu ada Eru datang, terus kita ikut kayak buat opening sama closing di Balai Sarbini itu. Terus abis gitu ngisi pentas seni para sekolah-sekolah. Terus ikut lomba sama banyak ngisi acara gathering-gathering Korean gitu. Zaman dulu, sejak 2014 akhir, 2015 awal, aku udah pergi, aku stop, kayak karena udah pas abis kontrak juga, akhirnya aku memutuskan untuk stop, terus abis gitu menimba ilmu ke negeri seberang. Aku mulai dari beauty itu dari sejak tahun 2012-2013 gitu. Aku mulai kayak belajar makeup di Puspita Marta, ambil siptek di situ. Terus abis gitu aku baru lanjutin ke in the dermal side-nya waktu aku ke AUSI gitu. Dulu suka juga sih, aku pernah ikut JFW, ikut TFW. Waktu SMA itu aku ada masalah sebenarnya, kayak ada masalah kulit dulu. Kayak aku nggak bisa pakai makeup, aku nggak bisa misalnya orang-orang udah pakai dandan, pakai ini, pakai itu, aku nggak bisa. Terus sedangkan dulu kan aku harus kayak manggung kesana kemari kan, muka tuh sensitif banget, nggak bisa kena ini itu, merah, gatel. Terus habis gitu kayak setiap kali dandan tuh senewan, kayak nanti muka gua kenapa ya, nanti muka gua gitu. Udah dari dokter A, B, C kayak sembuh hilang gitu kan. Terus one day pas aku di make up, even though waktu pas aku udah di make up ini, aku kayak kenapa harus didempul gitu loh, kenapa nggak diperbaikin dari dalamnya aja. Dari situ aku mulai cari-cari, kayak searching, ada nggak sih orang yang kayak benar-benar pelajarin tentang kayak skin condition. Terus habis gitu belajar tentang skincare, cosmetical gitu-gitu. Terus in the like from the scientific side sama yang practical side, kayak semuanya dapat gitu, ternyata ada. Nah itu waktu itu aku seneng banget, jadi I decide to continue langsung. Semuanya aku ambilnya dari AUSI sih, jadi kayak ada one year non-invasive treatment. Terus abis gitu ada yang minimum to invasive treatment, itu kurang lebih 2-3 tahun. Sebenarnya aku spend 3-4 years buat lulus dari dermal. Kenapa decide masuk Maharis? Jadi dulu aku emang admire si Dr. Kevin sih. Jadi dulu salah satu pasiennya Dr. Kevin itu tanteku. Nah, dia membawa, sebelum aku ingat banget aku ke Maharis yang masih di Malabar sama tanteku sama mami aku. Terus habis itu aku lihat-lihat kliniknya bagus ya. Lucu juga gitu kan. Terus ternyata pas lihat-lihat searching Google, kayak lihat history-nya Dr. Kevin, kayak oh, he's cool gitu kan. Why Maharis? Cause I adore Dr. Kevin sih dulu. Terus habis gitu kayak gimana ya? He's more into a leader. Kayak aku tuh I don't see myself as kayak capable enough, tapi
dia selalu yang bilang, kamu tuh bisa macam-macam, kamu tuh sebenarnya bisa, kamu tuh harus pede. Kayak, iya sih dok, gimana ya, aku juga mau pede gitu loh. Kayak gitu, karena kayak aku orangnya takut salahan, jadi mendingan daripada kayak nyoba terus salah, mendingan aku ya udah step back gitu loh modelnya. Gitu, tapi meanwhile si Dr. Kevin lebih kayak coba aja, enggak apa-apa, bikin aja. Terus abis gitu Dr. Kevin bikin yang Mars Beauty Lounge itu khusus yang kayak therapy, kayak non-invasive treatment dan semuanya, kayak dia percayain aku buat kayak kamu bikin aja menunya. Apa-apa aja gitu, mau apa-apa, terus bahannya apa kamu yang pilih segala macam, kayak jadi dari A sampai Z kayak aku dipercayain banget sama Maris Beauty Lounge itu gitu. Terus kayak ya yeah, I'm thankful for that. Jadi kalau misalnya kalian punya mimpi, kalian punya if you wanna do something, kayak jangan mudah untuk melepas itu sih. Karena pada akhirnya kalau misalnya kamu nggak coba, atau at least you try. Kalau misalnya emang nggak bisa, cari dari berbagai macam cara. Yang aku, nah ini juga yang aku belajar dari Dr. Kevin ya. Harus, emang semuanya harus bisa. Itu sih yang aku pegang. Kayak aku tuh dulu rada menye orangnya. Gak bisa, ya udahlah. Gak bisa, ya udahlah. Gitu. Jadi untuk kalian, if you have your dream, try, coba dulu. Jangan sebegitu gampang untuk melepas, karena pada akhirnya pasti bakal nyesel kalau misalnya kalian nggak nyoba. Itu satu. Dan kalau misalnya kalian punya dream, buat apa kalian punya dream but you don't make it happen? Hashtag mah harus bisa. Hashtag mah harus bisa. Aku pasti bisa.